Oke. Assalamualaikum. Salam seniman, kembali lagi dengan saya Handy Arnaven. Balik lagi kita dengan tema gabungan nih guys. Dan yang akan kita gabungan kali ini adalah tim 7 Naruto menjadi anggota Avenger nih guys. Wah. Wow. Kira-kira gimana jadinya ya? Bakalan kocak aneh atau malahan jadi keren nih guys. Penasaran gimana jadinya? Sabar ya, gak usah pakai skip-skip. Tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi guys. Oke, langsung aja. Kita mulai dulu ya ke gambar yang ke-1, ke gabungan yang ke-1 ya guys. Yang pertama kita akan buat Haruno Sakura yang menjadi Black Widow. Wah, jadi si Natali nih guys. Sakuranya jadi Natali ya. Kira-kira bakalan gimana jadinya ya? Bakalan cantik, aneh, atau malahan gimana nih? Komen pendapat kamu nanti di bawah ya. Oke, tonton aja videonya ya. Ini dia, Haruno Sakura versi Black Widow. Check it out. Jadi guys, Haruno Sakura versi Black Widow ya. Gimana nih guys? Kawaii apa gimana nih? Keren atau aneh? Komen pendapat kamu di bawah ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke gambar selanjutnya guys. Yaitu kita akan membuat gambar kedua gabungan Hatake Kakashi dengan Captain America nih guys. Wah, Kakashinya jadi Captain Konoha nih guys. Oke, sekali lagi buat kamu yang kepo, yang penasaran gimana hasil akhirnya, sabar nggak usah pakai skip-skip. Tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi. Ini dia, Hatake Kakashi versi Captain America atau Captain Konoha ya, ala Handy Arnaven. Check it out. Udah jadi nih guys, Kapten Kakashinya, Kapten Konoha ya. Wah, masih terbanyakan ornamen Kapten Amerika sih. Tapi gimana nih pendapat kamu? Komen di bawah lagi ya. Oke, langsung aja kita ke gambar selanjutnya, yaitu kita buat gabungan yang ke-3. Selanjutnya kita akan membuat Uchiha Sasuke yang menjadi Hulk nih guys. Wah, Sasuke-nya jadi Hulk nih guys. Gimana ya kira-kira Sasuke-nya kalau jadi Hulk? Dengan badan gede dan hijau. Apakah Sasuke-nya masih bakalan tetap ganteng apa malah jadi aneh nih guys? Komen pendapat kamu nanti ya. Oke, sekali lagi yang penasaran gimana hasil akhirnya Sasuke jadi Hulk ini, sabar ya. Tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatan gambarnya sampai selesai, sampai jadi. Ini dia, Uchiha Sasuke menjadi Hulk ala Handy Arnaven. Check it out.
udah jadi nih guys. Gimana nih Sasuke-nya? Ganteng, keren, atau malah aneh nih? Komen pendapat kamu di bawah ya. Kalau kata saya sih lumayan keren lah. Oke, langsung kita lanjut ke gambar selanjutnya, yaitu gambar yang keempat atau yang terakhir ya. Kita akan menggabungkan Uzumaki Naruto menjadi Iron Man nih guys. Wah, Naruto jadi Iron Man. Penasaran gimananya? Gimana jadinya? Apakah Naruto versi Iron Man ini bakalan kayak Naruto versi Mecha? Ya? Sabar ya. Tonton aja video sampai habis. Simak aja proses pembuatan-pembuatannya sampai selesai, sampai jadi. Kira-kira jadi kayak Naruto Mecha apa enggak ya? Oke, ini dia Naruto versi Iron Man ala Hedy Arnefen. Check it out. Udah jadi semua nih guys. Wah, gimana nih? Keren-keren nggak? Komen pada kamu di bawah ya. Dan mana nih? Dari keempat ini mana nih yang kamu paling suka? Komen juga di bawah, oke? Okay? Oke, selesai. Terima kasih telah nonton. Salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum. Kiriman kalian season 19 dibagi 15. Check it out.